plastiknya di sini, botol tuh di sini, bawa sampah plastik, mana sih? Jadi kenapa nggak digabungin aja? Kan ada yang sampah yang bisa dipulai, ada yang tidak bisa dipulai. Jadi kita beda-beda. Ini di sini. Nah, teman-teman, tahu nggak? Indonesia telah menghasilkan 65,8 juta ton sampah tiap tahunnya. Nah, betul itu. Jadi, marilah kita mengurangi sampah dengan cara mengolahnya secara tepat. Ayo, kurangi sampah mulai dari lingkungan kita sendiri.